Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah pun menerima sesalinan rang undang-undang pencegahan keganasan 2015 yang telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat baru-baru ini. Saya dapati beberapa perkara pentinglah yang perlu dijelaskan berkaitan dengan potak ini. Yang pertamanya, potak ini dia dibuat menurut perkara 149 Perlembagaan, dan perkara 149 Perlembagaan Persekutuan adalah mengenai kuasa parlimen untuk membuat undang-undang pencegahan atas alasan menjaga keamanan, keharmonian dan keselamatan negara, ya. Kemudian di dalam pota yang diluluskan ini, saya dapat melihat beberapa perkara penting yang saya nak kongsi di sini. Antaranya, dia menjadikan kegiatan keganasan seperti mana yang didefinisikan di dalam kanun keseksaan itu sebagai satu kesalahan. Kalau saya cross refer dengan kanun keseksaan, kegiatan keganasan ini ditafsirkan di dalam section 130 kanun keseksaan. Ada 20 perkara yang merupakan satu kesalahan keganasan, iaitu berkaitan dengan melakukan perbuatan ganas, memberikan peralatan pada kumpulan penganas, merekrut ahli penganas. Banyak perkara, ada 20 perkara, termasuklah membantu menyimpan harta penganas. Bukan sahaja melakukan keganasan tetapi bekerjasama dan berkomplot serta berkonspirasi untuk melakukan kegiatan keganasan juga adalah satu kesalahan. Jadi itu dah dilindungi sekarang ini di bawah dua akta, iaitu yang pertama kanun keseksaan dan yang keduanya adalah di bawah potak ini. Kemudian di dalam potak ini saya dapat melihat jika nak dibandingkan dengan ISA, potak ini dia lebih mesra politik lah, sebab dia bukannya lagi kuasa polis sepenuhnya ataupun kuasa menteri dalam negeri sepenuhnya, tetapi di dalam section 3 dan section 4 kota itu telah pun memberikan kuasa yang meluas kepada polis dan untuk menangkap, dan selepas saja polis menangkap, seberapa segera yang mungkin polis kenalah mengemukakan orang yang ditangkap itu di hadapan magistrat, dan magistrat lah yang menentukan sama ada orang itu boleh terus ditahan di bawah pota ataupun tidak. Jadi ini menunjukkan tidak ada bezanya di antara prosedur pota ini dengan prosedur-prosedur di dalam kanun prosedur jenayah seperti yang biasa dilakukan terhadap seorang penjenayah. Cumanya di dalam section 4 pota ini, dia nyatakan dengan jelas bahawa untuk mendapatkan kebenaran daripada magistrate untuk menyambung tahanan selama 21 hari lagi, polis hendaklah mengemukakan satu kenyataan, kenyataan yang secara spesifik meyakinkan magistrate bahawa orang itu sepatutnya ditahan sehingga 21 hari jika dia terlibat dalam perbuatan melakukan menyokong keganasan atau melibatkan diri dalam organisasi penganas dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa bukan mudah untuk magistrat memberikan kebenaran tahanan selama 21 hari sehingga magistrat itu diyakinkan dengan bukti-bukti bahawa orang itu memang betul terlibat dalam keganasan dan dia perlu ditahan melebihi daripada 24 jam ataupun 7 hari. Ya. Kemudian di dalam suatu yang menarik, ya, sebab dikatakan bahawa potak ini mungkin akan digunakan oleh kerajaan seperti mana ISA memenjarakan pembangkang dan sebagainya. Ini adalah satu tuduhan yang salah, silap dan tidak berdasarkan kepada realiti sebenar lah, sebab menurut section 4.3 potak,
dia menyatakan dengan jelas bahawa tiada seorang pun boleh ditangkap dan ditahan di bawah seksyen ini semata-mata atas kepercayaan politiknya atau aktiviti politiknya. Jadi kenapa orang politik nak kena takut? Kerana di dalam POTA ini telah secara jelas target mereka, sasaran mereka bukanlah orang politik. Sasaran mereka adalah mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti keganasan. Jadi secara umumnya saya melihat POTA ini memang fokus untuk mengawal aktiviti keganasan daripada merebak ke dalam negara, dan dia adalah undang-undang yang sangat diperlukan pada hari ini untuk mengekang aktiviti-aktiviti ganas seperti pengaruh militant IS daripada masuk ke dalam negara kita, yang akan lebih menyebabkan menggugat keamanan dan kestabilan dalam negara kita pada hari ini.